sebelum memasuki lab, letakkan sepatu pada tempatnya. Jangan letakkan sepatu tidak pada tempatnya. Gunakan jas lab dengan baik, dengan mengancingkan seluruhnya dan rapikan kerah jas lab, serta memakai nemtag. Tidak diperkenankan untuk menggunakan jas lab yang kotor dan tidak mengancingkan seluruhnya. Maaf, saya telat. Kenapa kamu telat? Saya tadi kena macet di jalan. Kamu nggak bisa praktikum sekarang. Kamu harus mulai praktikum di depan. Siapkan data. Ya udah, siap. Apa sih? Ya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan. Jadi, saya punya di sini beberapa sampel ikan yang akan kalian pakai untuk diukur panjang baku, panjang total, dan bobot ikan tersebut. Dik, ada berita bagus nih, Dik. Udah coba lihat. Dilarang mengobrol saat praktikum. Matikan handphone saat praktikum. Buanglah sampah pada tempatnya. Matikan keran setelah digunakan. Rapikan kursi setelah digunakan. Hitung panjang total pada ikan. Kemudian setelah itu dilakukan penghitungan panjang baku pada ikan. Setelah itu dilakukan penghitungan panjang cagak pada ikan. Kemudian ikan ditimbang menggunakan timbangan. Catat nilai yang keluar pada timbangan. Setelah ditimbang, ikan dibedah mulai dari anus hingga ke belakang operkulum dan ke bawah bagian perut. Isi perut ikan dipisahkan dari tubuhnya. Usus diambil untuk diikat pada salah satu bagian ujungnya. Setelah diikat, masukkan ke dalam tabung yang telah terisi oleh formalin dengan konsentrasi 4%. Analisis fekunditas dan diameter telur. Yang pertama, ambil gonad yang telah diawetkan oleh formalin 10% dan dipotong menjadi 3 bagian, posterior, anterior, dan bagian tengah. Setelah diambil satu persatu, ditimbang bagian-bagian tersebut
setelah ditimbang, dilakukan pengenceran sebanyak 10 ml. Setelah diencerkan, ambil sampel sebanyak 1 mili atau 20 tetes dan dihitung telur satu persatu secara manual. Setelah dihitung secara manual, kita ukur diameter telur tersebut dengan menggunakan mikroskop. Setiap telur yang diukur langsung dicatat diameter telurnya satu persatu. Analisis usus dan kebiasaan makan. Analisis ini dilihat dari usus yang terdapat dalam ikan. Dalam aspek ini dibagi menjadi dua, yaitu herbivore dan carnivore. Yang herbivore diamati dengan mikroskop dan yang carnivore diamati tanpa mikroskop. Yang pertama kita mengeluarkan semua isi perut yang ada dalam usus dan dilakukan pengenceran sebanyak 10 ml air. Setelah dilakukan pengenceran, diambil sampel menggunakan pipet dan ditaruh di atas kaca preparat. Setelah ditaruh di atas kaca preparat, diletakkan di atas cover glass untuk selanjutnya diamati di bawah mikroskop. Dalam pengamatan di bawah mikroskop, kita harus melihat secara keseluruhan dan mencatat organisme yang telah kita dapat. Rapikan alat dan bahan praktikum setelah digunakan dan kembalikan ke tempat semula. Pastikan lab tetap bersih dan tidak meninggalkan sampah sembarangan. Siapkan dan ambil amunisi untuk menaklukkan berbagai tantangan yang akan datang di depan. Lakukan dengan semangat tinggi dan ikhlas serta selalu bersyukur dengan apa yang telah kita capai dan telah kita miliki hingga saat ini.